Okay, what's up guys? Balik lagi sama Gus Barcode, kembali lagi bersama kita bertiga. Bagi yang belum kenal, di sebelah kanan gue ada nama gue Raihan, nama gue Reza, nama gue Farhan. Okay, pada video kali ini kita kedatangan satu unit alat dari Billing yang bernama Mini S series Mini PC. Apa aja spesifikasinya? Apa aja dalam boxnya ini? Daripada kalian penasaran, mending simak video ini sampai habis dan jangan skip. Mini series Mini PC ini sangat cocok digunakan untuk kalian yang suka bermain komputer di dalam rumah, karena Mini PC-nya itu sangat, ini Mini PC yang kecil ya guys ya, sangat cocok, intinya pokoknya sangat cocok untuk digunakan di rumah. Dan untuk spesifikasinya adalah, nah untuk spesifikasinya, CPU Intel Celeron N5095 prosesor, memorinya 8GB, internalnya 128GB. Nah untuk jaringan menggunakan WiFi dan LAN, adapter input 100 sampai 240 volt AC, 50/60 Hz, output 12 volt sampai 3 ampere. Oke, di sini kita akan mengunboxing barangnya. Nah, sini kita mendapatkan kartu garansi. Nah, di sampingnya ada buku manual. Nah, untuk sebelah kiri ada barangnya. Di sebelah kanan kita mendapatkan kabel adaptor, lalu kabel HDMI. Nah, ini juga ada kabel HDMI, lalu bracket. Nah, ini ada spare baut. Oke, nah, kita lihat barangnya. Di sini dia memiliki colokan adaptor, lalu HDMI, LAN, dan USB. Nah, di sini ada USB dan tombol on/off. Oke, sekian tutorial dari kami bertiga tentang Mini S series Mini PC. Nah, untuk kalian yang ingin membeli ini Mini S series Mini PC, linknya gua udah taruh di deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Farhan, gua Reza, gua Rehan. Pamit undur diri. Bye bye.